ramai orang bila dah masuk usia remaja, muka berminyak dan jerawat makin banyak. Nak tahu kenapa? Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi saya, Fida Noor. Jadi, kali ini saya nak share tentang kulit berminyak. Kenapa kulit boleh berminyak dan macam mana cara saya selesaikan masalah ni. Okey, kulit saya dulu, masa saya zaman muda-muda dulu, zaman bujang dulu, kulit saya memang berminyak teruk. Memang cepat sangat berminyak. Okey, tapi sekarang Alhamdulillah kulit saya dah makin okey. Okey, jadi antara sebab kenapa kulit seseorang tu berminyak adalah yang pertama sebab stres. Okey, stres ni selain daripada biasanya orang kaitkan stres dengan masalah mental kan, tapi sebenarnya stres ni dia boleh menjejaskan semua kita punya satu badan, sama ada kita punya mental dan juga penyakit-penyakit fizikal. Dan stres juga dikaitkan dengan penyakit-penyakit kronik macam kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Okey, yang kedua, masalah kulit berminyak ni disebabkan oleh kurang minum air. Sebenarnya kalau kita fikir logik, kalau kurang minum air tentulah kulit kita akan jadi kering kan. Tapi sebenarnya ya memang betul, bila kita kurang minum air, kulit akan jadi kering dan dia akan menghasilkan minyak untuk macam untuk balance balik kulit yang kering tu. Tapi sebenarnya masalah utama dia disebabkan oleh kulit yang kering. Jadi kita kena minum air banyak-banyak lah untuk mengatasi masalah ini. Okey, yang ketiga ialah sebab makan gula yang berlebihan ataupun makan makanan manis yang berlebihan. Kerana makanan-makanan manis ini dia akan membebaskan hormon androgen. Dan hormon androgen tadi sebenarnya dia terlibat dengan penghasilan jerawat yang sering berlaku pada remaja. So bila hormon androgen ni tinggi, dia akan menyebabkan minyak juga dihasilkan dengan lebih banyak. Okey, yang keempat ialah kerap mencuci muka. Macam terlalu nak jaga muka pun sebenarnya tak boleh juga. Sebab kalau you cuci muka lebih daripada 2 kali sehari, terlalu kerap, your kulit akan cepat kering. Okey, lepas tu dan bergantung juga kepada jenis skincare yang you guna. Okey, kalau macam skincare tu ada alkohol ataupun macam scrub yang ada macam pasir-pasir kan, guna-guna untuk buang kulit mati tu, sebenarnya dia boleh merosakkan kulit punya cara semula jadi untuk menghasilkan minyak tu. Dan akhirnya kulit kita akan jadi lebih berminyak. Okey, apa yang you boleh buat ialah you boleh guna produk yang ada exfoliator. Okey, exfoliator ni dia lain daripada scrub sebab dia hanya membuang kulit-kulit mati. Okey, dan yang kelima adalah disebabkan oleh keturunan. Okey, ada juga orang yang dia memang keturunan kulit berminyak. Tapi ini adalah sangat-sangat jarang lah sebab selalunya kulit berminyak ni disebabkan oleh kita punya lifestyle ataupun empat sebab yang saya bagi tahu tadi lah. Okey, jadi saya nak share macam mana saat muka saya dulu dan apa yang menjadikan kulit saya lebih baik sekarang. Okey, ini adalah gambar saya masa tahun 2011. Okey, masa tu sebelum kahwin lagi, masih anak dara lagi, tapi kulit muka sangat berminyak. Okey, orang kata kalau buat goreng ikan pun boleh. Tapi Alhamdulillah selepas saya amalkan vitamin-vitamin Shakely, okey, yang sangat bagus untuk kulit. Okey, antara vitamin yang saya amalkan yang memang bagus untuk kulit adalah ESP, vitamin C, vitamin B complex, vitamin E dan juga Vivix. Dan juga sekarang ni saya tambahkan produk Youth Shakely untuk saya punya skincare. Okay, apa yang saya suka pasal Youth ni adalah produk ni memang produk semula jadi, memang 100% vegan, dijamin 100% berkesan, selamat, tak ada langsung bahan kimia. Dan produk ni juga dicipta oleh saintis, pakar kulit dan pakar mata. So, dan produk ni juga sangat lembut kepada kulit. Dan dia punya dia punya cleanser, dia adalah jenis gel oil. Okey, gel oil. So maksudnya dia sangat sesuai untuk kulit yang kering dan juga kulit yang berminyak. Dan juga dia ada green alga sebagai exfoliator. Dan satu lagi, untuk orang yang kulit kering, you boleh guna moisturizer dengan SPF 50 ni untuk melembapkan kulit. So untuk dapatkan produk Shakely, boleh hubungi saya di 012 dan
0162 1883. Hingga jumpa lagi. Bye-bye.